Alladzina wa wong akeh ataina gum kang maringi ingsun gumeng alladzina alkitab ing kita. Takei kitab tenan, maknane paham tenan. Iku ya arifun. Iku padha ngenali sapa alladzina ataina alkitab ing Muhammad. Ayah Muhammad dan tegese ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kelawan sifate Muhammad. Fi kitabihim ing dalam kitab-kitab ahli kita. Oleh ngerti kama ya'rifu namanya oleh ngerti sapa ahli kitab kabna ulum anak-anak ahli kita. Mereka sangat kenal ciri-cirine Muhammad kayak mereka kenal anak mereka sendiri. Alladzina wa ngaga khosiru kang podo turu sapa alladzina. Nunano anfusahum ing awak dhewe alladzina minhum sangking jenis ahli kitab karena ada semuanya. Fahum mongko tawi kabeh itu layu minuna iku ora gelem iman sapa ahli kitab ya sing minhum bihi lawan Muhammad. Wa man tisapa ila hadza tisiran siji kemujud agama sing luwih dolim memang dibanding wong tarokan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah. Gawe-gawe kadibat yang berdustaan. Misalnya binis batis syariki kelan nisbatno anane rival atau sekutonan ilahi marimah. Aw kadabal atau ngorono sopowong di ayat ini ngayat-ayat Allah. Ayat Qur'an ini dikisih Qur'an. Innahu hai nasyana, innahu satanai kelakuan. Maksudnya kelakuan fakta yang terjadi, ayat sana iku layu suhu. Iku rabija sopa dolimu, rawong sing dolim kabeh, dolim didalika kelawan iftira Allah wal kadibat utawa takdir di ayat ini. Tidak lika rujuk iftira ala wa ikatiban atau takdir di ayat ini. Wa yawma nahsyuruhum jamia wa kurlan ilinga siro yawma nahsyuruh yang dalam dinani gireng insun gureng ladina jamian haris kabian sumanakulu mengkonuli ngendikan insun illadi nasyuruhku mari ngomong sing lakoni syirik taufikon kerawan melehno aina syurukahukum aina itu di syurukahukum yang mitra syurukahukum sekutunan sirokabe ala dina rupane wong akeh untung kang ono sirokabe kita semua naik punya ono sirokabe anakum satu naik kabe wisroka ibu siroka kabe lila ika kumane semalam takun mau kono li orang bika iklan tawal ya ila semalam ya kun apa fitnah dulu apa jawaban atau alasannya wong akeh binas bi warofilan rofa jadi kira ayat semalam takun fitnah dulu semalam takun fitnah takun eh ma'dziratuhum atau ma'dziratuhum apa ilah ayakum datus nak fitnah jadi isim ya ilah datus kobar nak sengarap jadi kobar ya ilah datus nama isim ilah engkau lu kecuali yang mengucap sopa ahli kitab atau sopa wong-wong sing khosir eh ilah kau lagum tetesnya kecuali pengucapnya wong akeh wong-wong ibu ni Allah kira kita Robina ya Robina tegesnya pangeran kita dijari lancar lagi sekira kita wong-wong ini Ikram dina, naktun dati na'at, wanas bilan nasab, nida an halid dati nida. Kata sekira Imam Kisah ini, jelas moco Rabbana itu Imam Kisah ini. Nah moco, wawai demi Allah, Rabbana duk pengiran gitu. Terus nak, wawai Rabbina karwan na'at, nak Rabbana apa? Nida, jadi wawai demi Allah, Rabbana duk pengiran gitu. Wanas bilan nasab, nida an halid dati nida. Nida, jelas nak. Kisah ini jelas, mulai yang betul. Kira Imam Kisah ini. Maka narono kita musyriki la itu musyrik. Qala dawu sapa wa ta'ala unggu. Delok sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. E fahale kaya opo? Terus bali wae ta wae ya. Kowe nak maca Quran itu delok per ayat per lafal. Ini kan artinya di mahsyar, ngono lho napa? Di mahsyar. Niku tiang-tiang kafir, tiang-tiang Kristen. Niku ditakoki pangeran, endi ya cek Kristen, cek kafir, pokoknya saya meyakini Allah itu punya tandingan nanti tandingan-tandingan saya buat sembah terus mereka bilang wawahi robbina makunan Allah musyrikin terus uniknya pangeran itu ngedikan ini ungdur keifakadabu ala anfusi ungdur maknanya jelokan Muhammad ya jelokan Muhammad, pelakuan kok ngomong wong sauri-uri kesirik, saya ingin aku gak itu artinya benar-benar Rasulullah itu segamane jan panitia kiamat. Maksudnya panitia itu ora kena hisab. Ora kena napa? Hisab. Jadi tenggene gambaran hadis-hadis itu Allah teng pinggire itu Nabi Muhammad teng pinggire Jibril. Tentu enggak usah kamu bayangkan Allah ya khulufi makane, tapi semua kitab menerangkan ketika itu
yang jejer Allah itu hanya Muhammad dan Jibril. Cara kula riwayat iku ya ono bener e. Buktine ketika Allah dibodoni ambek wong musyrik-musyrik, Kanjeng Nabi Allah ngendikan apa? Unzur. Delok mah kelakuan kok. Lah misale Kanjeng Nabi ra ning pinggire kan gak mungkin didhawuhi unzur lah maksud. Paham nggih. Lah iya wong ngene, mene ilmu sir terus hafal Quran. Utowo ya ra hafal Quran, ra hafal. Yes, pokoknya ini kalau itu benar doang. Jadi kita nak Quran Yusuf di kubat dulu dan kan gambaran ini kiamat kan seperti itu yang masyur itu wajah Abdul bin Mas'ud. Fakai faidah jina minul li umati usyari di wajih nabika ala ala ala. Itu jelas Nabi itu yang mengurusi kiamat. Jelas Nabi yang mengurusi kiamat itu nak. Lah karena Nabi ku melok dari seksi, makanya seksi itu gak akan kenapa? Bisa. Karena seksi itu pasti tidak kesakitan. Makanya kenapa orang mati syahid pasti masuk surga? Karena semua dosanya diampuni oleh Allah terus dia dijadikan saksi. Itu disebut wasyuhada inda rabbihim. Karena saksi itu tidak mungkin kena sisa. Kelasnya nyeksain. Jadi ulama wong mati syahid, orang-orang wali itu nanti dosanya diampuni semua, terus dia diposisikan saksi. Ya di mana-mana namanya pengadilan saksi itu udah ikut pesakitan. Makanya Dawud Sayyid Muhammad nggak ada lafaz am kecuali ditaksis. Karena kalau udah begitu repot soal tapi uang nggak mati ditakoni mungkar nakir. Kayak so baru mungkar nakir takoni Nabi Muhammad. Bayang noto. Orang wani bang, kalah keren loh. Mengkaji Nabi Abdul Khalqi kekasih pangeran bukan nakai tak marah bukan. Dapat takoi waman Nabi Upa aku dewi. Terus dua ya. Yo kan yo kafe mengujurai iso misalnya umum tapi kan kafe uang yang bermati tak yo kafe uang maksudnya orang lebono sembrono. Kafe uang ditimbang terus malaikat. Jadi Muhammad timbang, wira wani ngawur. Ketemu Nabi semuanya rata rumah. Malah kan apa? Wira wani sembrono. Makanya tetap kabel ditaksis proporsional. Timbang ya kue-kue baru. Itu yang ramas kira, jelas super. Jadi ditimbang syaratnya itu ada 50-50 ya. Kalau orang kafir, firman itu orang-orang ditimbang 16. Oh masyur kan. Ulai kaladina kafaru bi ayati rabbih wa liqa'i fahbitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wong sing jenis nakal yang nakal itu ora usah tak timbang karuan. Terus gua jalalan ngalor kidul mlebu di ra. Masa gua jalalan bener ora pantes. Ketok ae tapi. Ya kita ora pantes kok kok jalane. Ora jalane jalu sik-sik kene jalane. Kita jalane kalam wae. Qur'ane kan kalam wae kan gak iso mlebu neraka. Sing gowo wae. Jadi kita tahu ya beberapa ayat tadi fakih faidah cina mingkul itu mati masin bisa jadi nabi itu jadi saksi karena jadi saksi ketika Allah dibodohi orang kafir muni wa wa yurabbina mamana musyrikin apa dawuh nang kanjeng Nabi ungu delok lah kelakuan kok kefa apa kadzabu ala angsu yurna makanya saya percaya riwayat yang apa riwayat yang tadi apa mengatakan bahwa ketika kiamat itu pangeran itu Nabi dari ada pangeran dan malaikat bahkan apa itu ketika Allah nyafati kiai-kiai gede jadi kiai-kiai sing populer bukan karena wakil presiden tidak mau populer yang aneh populer namanya terdaftar di langit lagi yang populer di langit itu sama kok disapa lagi dulu karena memang terdaftar mas karena nomor hidup ini langit ya kan kiai kan gitu kalau kiai betul itu pasti namanya terdaftar di langit bahkan malaikat-malaikat rahmat itu udah bisa melihat bumi kecuali dulu omai ulama jadi omai ulama yang bumi koyok lintang yang nah, itu kamu rakyat tua, kamu daftar, kamu berapa? Kamu daftar. Kerdu Romawi. Nah itu ketika Allah sudah nyafati kayak gitu, yang terdaftar di langit itu Nabi Muhammad masyhur. Itu riwayat Sayyid Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Ali, dari Sayyid Husain, dari Sayyidina Ali itu Nabi matur. Wah, apal banget ini saya figura.
aerobi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Ya Allah dong, aerobi matu aerobi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Gusti sing nyembah jenengan mboten tiyang-tiyang populer iku Pak. Kiye-kiye RT, kiye-kiye musala sing panjang-panjang kudu nyembah jenengan. Meskipun namanya urung ya karena lama-lama kadang ya sholat mengarah, kadang angkut sawai, kadang angkut produksi kan laki profesional kayak pulau kan harus nyai tenang mesti nyai tenang di sinau, ya mulang serah ini pedus, serah ini masing-masing kayak gue kan ya nyai, ya di BPKB ini gue gak ada daftar ya tapi nanti jusuk kan Ya, kena amnesti. Abaduka fi atrofil. Ibu ini bandingkan maksud orang pucuk-pucuk. Mana terus nawa? Jadi, jadi kita tahu saya ni Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai kajian Nabi itu pas Allah ngisap, ni gua sedih dengar kajian Nabi umur siapa? Umur ayah Muhammad kepada kajabu. Kita hanya kan ada satu fakta di akhirat yang bahkan Allah ketika setelah menfonis fakta itu yang dimintai pendapat itu kajeng ungkur. Nah termasuk nanti dimintai pendapat tentang kita. Tapi emang umat itu yang boleh beli. Tapi jangan buat janji dari nyeneng Allah. Nanya nyeneng Allah itu di surga kan. Masyur, malaikat-malaikat sampai protes. Ya Muhammad, ma tarab tali gudu pirok dikasih. Jadi omat jatah-jatah pangeran ngamuk orang bukai. Maksudnya kalau malaikat malik, pangeran kan jadi disifat gudu. Boyo tiga jatah. Ekspresi gudu pirok kan yang malaikat malik. Wah, nang ini kena jatah mak. Jadi ternyata malaikat malik ya suka punya jatah. Jadi nanti kalau kesepakatan semua terakhir yang dikatakan Imam apa Imam Malik itu? Malaikat ya Muhammad matar dari lu terbirok dikasih jadi umat majat aku wabok bagi malaikat-malaikat semua akan jatuh siku ternyata terjumpuk juga sampai kajik Nabi oh cinta wajib jalan lalu malaikat-malaikat kecewa iya ibu terjumpuk ada pada kain malaikat-malaikat orang-orang nama-nama eh jelas ya, jadi betapa sayangnya Allah mengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika Abdul bin Mas'ud nanti kan mau Al-Quran yang ada Nabi mulai fakta dadu bin Nisa surat Abdul bin Mas'ud mau coba surat apa? Nisa ketika pakai bayi gaji minggul di rumah di musyai di wajib Nabi Ka dan bagi Nabi nangis nangis karena apa? Benar-benar tersanjung ya nangis karena benar-benar apa? Tersanjung diberi hak jadi syahid. Tentu kesaksian Nabi tidak akan merugikan kita. Sekembangannya roh kue dosanya akan lain. Nabi itu menghentikan roh kue kisah ini. Menghentikan itu gampang. Dewi Nabi itu aja hafal hadis. Mungkin kalau sampean beda hafalan mungkin beda kitab. Atau memang tidak hafal. Nah yang terkenal saja yang versi ikhya. Meskipun di kitabnya Syed Muhammad mungkin beda. Beberapa lafadznya beda. Tapi saya yang pakai yang terkenal. Hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Kalau di kitabnya Syaikh Muhammad wa mamati khairul lakum. Tuhadisuna wa yuhdasu ankum. Nah, dengan ini ya niku amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Ya seorang lagi. Aku urip ya apik yang kanggo kowe. Kok aku wis mati, wis wafat ya apik kanggo kowe. Nah, aku cek urip berarti aku memberi satu ajaran. Fasunnah lakum as-sunnah. Saya pikir nah aku serau nama lape tu, aku jejer pengiran. Terus belok kue. Nah rok laku amu ape? Hamid tu, aku muji pengiran. Nah rok laku amu ape? Lagu aku jejer pengiran tak jalur lah sepuro itu, kainan. Jadi apa ya Nabi itu? Pokoknya inginnya umat baik-baik saja. Orang kafir di kafir, rok ape salah? Lu dia latihan, you know? Kayak latihan jam ibu tu, tadi dia nama tu kau tuan sih jamu. Saya sini ngomong diamu ini pas satu aku jual sing di diamu. Nah makanya Dawei siapa itu yang akan simpul jual Said Ali kan itu yang diulang-ulang Said Muhammad juga di kitab-kitab itu kan betapa makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Ada kata ja'uka. Ya, andaikan mereka ketika sudah berstatus zalim, kemudian ja'uka, mereka datang ke kamu Muhammad, fastaghfirullah, wastaghfirullahu rasul. Kemudian mereka minta ampun sama Allah dan Rasul pun memintakan ampun. Ampun. Mesti lawa jadu wahar tawabar rohim. Pasti mereka akan menemukan Allah dalam keadaan tawabar rohim. Nah tentu kan ada ulama dua. Semoga yang kedua ini yang benar. Kalau kamu artikan jauh kayak itu fisik, kemudian setelah mereka dosa datang ke Nabi secara fisik, tentu syaratnya umroh. Dan itu dan semua orang kuat karena BPKB masalah, duit masalah, umat yang kontrak, umur mertua macam-macam. Selain selarat turunan, semacam-macam. Nah itu kalau jauhka itu fisik, ya jauhka itu fisik. Fisik kan tentu datang ke Nabi maknanya itu umrah atau ziarah ke Rasul. Dan itu kata Sayyid Muhammad, itu kan masyhur cerita itu. Ada Utbi, Utbi itu nama orang Bedui. Orang Bedui soan ke Nabi, Nabi sudah wafat. Soan ke Nabi terus bilang gini, ya Allah, saya sudah sesuai prosedur soan kekasih jenengan, maka engkau harus memaafkan saya. Berikut mulai. Terus mulai ada wali, karena Ubi ini tidak wali, tapi ngomong Mbak Ero. Terus Nabi bilang ke yang wali, tentu yang kalau enggak wali kan enggak bisa komunikasi dengan Nabi. Terus ada wali, pas itu soan Nabi juga ilhak. Coba Ubi tadi parani. Parani bilang bahwa dia sudah diampuni Allah. Semenjak itu kan ditulis terus nih berita makamnya Nabi kan kalau syair sing diwocong Arabi apa itu masyhur nih subaku Nabi kan sampai saya itu ditulis apa syair tentang Allah kadir Nabi ya sebenarnya itu orang Arabi pertama yang ngomong jadi apa ya khairoman tufina bil qai adumu tuba terus itu ditulis. Oke, itu madzhab pertama. Tentu itu gampang dipahami karena ka itu fisik, tapi kita pasti nyesal ya karena ada semua orang bisa. Apa? Ya. Tapi kata Said Ali yang ngarang Sintudurur itu kata beliau, saya punya karangannya Al-Anfas Az-Zakiyah. Dan di luar kitab Sintudurur karangan beliau Al-Anfas Az-Zakiyah dalam sanad Al-Kafasiyah. Kata beliau begini. Jika dan ini diamini semua ulama, jika para syuhada saja ahya, fa kaifa bi sayyidis syuhada. Kita kan punya aturan misalnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatan. Orang syahid biasa saja enggak boleh difonis mati. Apalagi sayyidus syuhada yaitu Rasulullah. Tentu kita enggak pernah yakin kalau Nabi itu kabur. Karena yang syuhada biasa saja tidak boleh dikatakan apa? Amwat. Ya, apalagi sayyidus syuhada. Terus dua kalam Allah itu azali kata Said Ali. Kalam Allah itu azali qadir dan baqin ila yaumil qiyamah. Kalau Nabi, kalau kalamu wabakin ila yaumil qiyamah, maka khitab wa'lamu anna fikum Rasulullah, juga semua umat Islam itu dihadiri Nabi. Jadi di depan kita sekarang kapan saja wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Kita kapan saja, di mana saja, tempat mana saja pasti ada Rasulullah. Buktinya kalau kita sholat tidak pakai dhamir ghaib, assalamu alaika ayuhan Nabi, itu sirinya. Karena Nabi hadir di mana saja. Ya makanya salamnya ada pakai sifat lain, tapi apa? Assalamu alaika ayuhan Nabi. Meskipun keberhadiran Nabi ya terserah masing-masing. Paham ya? Tapi itu kan artinya kalau itu berarti kita ada harus sowan fisik ke Medina, apalagi yang ditetir kiri-kiri itu sudah. Itu tanpa kesana sudah statusnya wayuhul fuqara. Nabi itu pecinta orang fakir, maka berfikirlah supaya apa? Nah, ini penting saya utarakan karena mulai cek ilmu betul dawe Mbah Mun dan ini memang musalsal sampai semua torekoh. Kuyurunya orang-orang sufi tanpa guru. Makanya orang sufi itu kan fanatik guru, ngono tenan. Ben sampean roh cerita orang sufi. Orang-orang sufi dulu itu ya biasa tanpa guru, tapi karena mereka hatinya baik kemudian lagi. Tapi ini dikritik sama sufi-sufi yang dengan guru. Digejlok begini, kowe ora ngarai iso saleh, tetep butuh master. Butuh panutan. Singkat cerita yang sufi yang sudah muka syafa tambah guru tanya, tapi saya nyatanya muka syafa. Cek aku ben rosolem. Kemudian dia sholat dengan kefiah yang kayak orang-orang dulu. Dia wudu ya dengan kefiah kayak orang-orang. Lah iya, jute kowe kok ana pembarane. Terus dia tanya, maksudnya gimana? Pangeran wae nyifati wong tok hidayah, itu butuh master.
misalnya dinas sirotol stasiun. Apa ada bilang sirotol kan? Karena kita tidak pernah tahu cara ibadahnya Allah kan tidak pernah tahu. Dan Allah kan tidak beribadah tahu pengira. Tapi Allah berikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Artinya untuk benar itu butuh master. Butuh panutan orang lain. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jadi enggak bisa kamu benar sendiri itu enggak bisa. Pasti anut sebelumnya, sebelumnya anut sebelumnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sing wis kekasihe pangeran secara prosedur tetap dikatakan ahli tapi ulata Ibrahim. Ahli. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya. Artinya begini, kalau itu nyata di alam jismani, alam fisik, maka di alam maknawi juga nyata. Kata Sayyid Ali itu berarti di alam maknawi juga nyata bahwa di depan kita adalah Rasulullah. Makanya disebut wa'lamu annakum Rasulullah. Di depan kamu itu ada Rasulullah. Sehingga itu terekspresi ketika sholat di seluruh dunia tetap pakai hitob, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabi. Bukan, harusnya kan alaihi karena kita jauh, tapi nyatanya assalamu alaika. Jadi ini penting. Nah nanti kata Imam Haromain, wasayut lal Quran hatta fajri yaumil qiyamah, dan nanti sampai fajar dino kiamat itu yang masih dibaca ya hanya Quran. Ya termasuk nanti ketika kiamat sekalipun yang dibaca juga pakai baidah jina minul li ummati jisyahidi wa jina bika ala ulah. Nah pertanyaannya adalah kira-kira syahadatun nabi itu tanpa una atau taduruna? Tanpa una. Pasti tanpa. Ya syahadatun nabi pasti tanpa una. Tapi problemnya kita sendiri kadang tidak siap menerima manfaat itu karena kita mengharamkan maulid. Kita mengharamkan sholawat, itu kan prono kan? Sini-sini alasannya ngomong-ngomong sang ngomali dewi ya nasi itu mau kecemplung sumur kan sang ngomali dewi ya raiso mau kecemplung sumur butuh ditolong wong iya oh iya iya nak contohnya kayak melaku lengkol melaku-melaku dewi lah nak contohnya kecemplung sumur kok mana kecemplung rokok kita ini kan terlalu naif ya sini-sini karena manusianya sang ngomali dewi di antara amal itu akidah atau cara berpikir. Kalau kita cara berpikir Allah itu memberi hak syafaat ke Rasulullah, insya Allah kenyataannya juga seperti itu. Makanya Imam Bukhari itu saking alimnya, beliau bikin terjemah. Terjemah itu judul. Jadi Bukhari itu ada judul yang diyakini sebagai bentuk ijtihad Imam Bukhari. Saya ulang lagi. Jadi kalau Imam Bukhari bikin judul itu artinya hasil apa? Ijtihad. Beliau punya judul ini. Babun. An-Nafi'il al-Qalbi amalun. Terus beliau geloyor saja ngendikan. Allah Ta'ala fadhimah kasabat buat nseng kulub-kulub la yu'akhidukum Allah bilang ifi aimanikum wa la yu'akhidukum bima kasabat kulub-kulub kulub. Jadi Imam Bukhari saking alimnya sampai gitu kesan babun annal qalba lahu kasbun, buktinya diistilahkan Allah bima kasabat kulub-kulub, berarti ada isnadul kasbi ilal kulub, berarti fal aqidah kasbul abdi. Gepal akita kasbul akti, paham ya? Yeah. Kalau orang Mu'tazilah kan pikirannya kasbu itu ya kayak sholat fisik, sedekah fisik. Tapi nah cara kita ahli sunnah, perasaan hati itu juga kasbu. Itu disebut akidah, apa? Akidah. Malah ajaran iman atas tekbil jangan, wal amal bil arkan, atas tek nama bil sarto wal lafdu nama talafu tawa bil lisan. Ikrar ya, ikrar apa? Bil. Jadi ini penting saya utarakan. Nah. Sekarang padahal ada hadis anak indagoni abdi. Jadi ketika kita yakin Nabi itu mensyafaati dan nanti nyata-nyata Nabi mensyafaati, itu juga amal kita, ada amal orang lain. Karena kita berkeyakinan itu, ya akan diekspresikan Allah seperti itu. Terus tiga, bab syafaat itu Allah masih pakai kasih istisna. Jadi kan wakam mimmalakum bisamawati latuhmi syafa'akum se'an illa mimba di ayat dan Allah bimba yasya'u. Artinya pintu syafa'at bukan ditutup 100% tapi illa, kecuali orang yang diberi hak Allah memberi syafa'at. Saya ini kebayang enggak orang Islam kemudian meyakini Habibullah tidak bisa syafa'at. Gue itu kan kriminal betul. Gue bisa bayang no, Nabi itu ramah artinya dengan Rabbi Pengera. Terus gak didengar, gue bisa bayang bahan otak orang. Nah, ini makanya pentingnya ngaji seperti ini. Jadi
Wong aja men dicekoki satu ayat wa laisa lil insani illa ma sa'a. Sing kuwi digowo ngalor gitu. Mane tobat paling paling kudu tobat. Ayat iki ora iku tok ana illa sebut yo wa kam mim malakun bisama wa illa tu syafa'a syai'an illa ay min ba'di ayat dan apa iman islam wa kena apa ayat iku kangelan wis surah ayat kursi wae kursi ayat iku kembulet temen mangdal ladzi yasau indahu illa bi itu jelas ada istisna. Kemudian kalau enggak ada syafaat sama sekali gunanya apa, Pak? Istisna. Wong kira-kira ada mungkin ter jadi nganti ada istisna berarti itu ter jadi. Lah gunane opo ke muni komal kamu ila zaitan kemudian nyatanya zait tidak ngater. Kok kan berarti istisna aneh. Mulane ngaji ben sarape ora ndok pas. Mulane kula suwun nek maca selawat itu sing hadir. Dadi aja pelan-pelan kok. Tapi arah hadir penting yo rame mah. Lha kula sering nangis, ya nangis kula memang Nabi itu luar biasa. Bahkan banyak wali-walinya yang masih ketemu Nabi, bahkan yang nyakodotan rasa masih banyak yang ketemu Nabi apa? Tapi yang tidak kok aja kaya sing edaran makam Nabi terus kalau enggak ngedarkan kecelakaan. Itu nganggur. Sama tak cerita nih, wali-wali dhisik ku do iso ngaji, iso maca muin, iso maca wae. Dadi nek debat itu lucu. Lucu ilmiah gaya ora kaya wali-wali saiki. Wali tangkemem. Jadi dulu itu ada wali, dulu wali tenang, nyipi ketemu Nabi. Jadi kamarnya dikasih tahu sesuk itu jek kosong. Jadi sesuk dino. Kemis-kemis. Misalnya umumnya wong itu bodoh kemis, dia hari ini ngipi ketemu Nabi sesuk dia bisik kosong. Ibaratnya ke kiai, ya kiai alim ya wali. Pentingnya wali beraku alam. Terus didawi kena apa saya dengan sesuai jeposo aku ngipi ketemu Nabi dan sesuai jeposo jabe wali yang alim aku malah dikadari Nabi melek-melekan sesuai ubud padahal itu orang tahu untuk Nabi sih wali yang tukang mulan ini kan dengar rapati wali itu pahpoh tapi terus kok iso aja? Kok gitu ya? Aku ngerti-ngerti terus digenjlok sing wali sing iki ketemu Nabi. Hadasani kada wa kada nganti to kanjeng Nabi. Wa fil Bukhari kada sumu li ruyati waktu. Hal kana Bukhari khina rawa hadal hadis syekhuna imla. Fal yaqdur. Wa man rawa hal kana ana imam yaqdur yaqdur. Wa qala dari kana Nabi yaqdur am naib yaqdur. Fa hada Rasulullah yaqdur sumu li ruyati wa fil ruyati wa huwa yaqdur. Akhirnya, sudah, akhirnya si wali, ya tak mau bebanut gue. Jadi dulu tuh wali itu segampang itu ikut ulama-ulama. Saya kira sing sok wali, wani bawa ngalim. Semua ngalim di teror wali yuti lah. Orang wali blast tadi. Orang kalau tak laman, ngomong-ngomong sikit-sikit mending ketemu Nabi dan nyulani sarel tak laman. Luar bakal kualat. Memang harus dilawan, kalau tidak itu re. Makanya di Wahab jelas diterangkan. Kalau ada orang mimpi ketemu Nabi nak hutan min Ramadan, kalau dia yakin silahkan puasa sendiri, tapi nggak bisa menjadi hukum masif untuk orang lain ngikuti dia, karena itu subjektivitas. Misalnya ada orang dalil, tapi man rohani fil manan faqat rohani hakon. Itu memang nyata, tapi sing jamin ada yang ngimpi ketemu Nabi tenan, sopo. Rai-rai ini iki sing yakin, sopo. Oh, momennya mau ngomong juga tak wali itu mesti reino non normal tetap ketor, antar wali tetap tetap ketor kalau ada sinyal itu tetap ketor raiso, anda lagi gondok raiso itu ada nore raine gitu tapi kok ada sinyal, ada aturan jadi jelas ya. Ini betapa keramate makanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti teng akhirat mawon ketika ono hisab Allah dawuh umdur. Umdur ayya Muhammad. Karena pas itu nanti posisinya teng pinggir pangeran. Ya tentu kita ya yakin enggak ada musyabahah, ya tetap mukhalafatul tilhas. Memang gambaran-gambarannya gitu. Jadi Allah hadir itu yang dampingi Nabi Muhammad sama
Jibril, Nabi-Nabi di belakang itu, maksudnya lebih mundur daripada itu, karena Nabi-Nabi lain juga apa, bisa angkat tangan semuanya agak berat apa, mensyafaati Nabi Muhammad berani. Ketika pangeran dibodohi wong kafir, kan wis jelas syirik kan. Tapi ning ngarepe Allah tetep muni wawa hirobina makna musyrik. Lha iku Allah lek dawuh delok lakon ngono wong kafir. Gua itu betapa maksudnya betapa akramnya Allah sama Kanjeng Nabi. Jadi pertama sing dikandani ku Kanjeng Nabi mundur ke Pak Kadabu. Alah delok bodoh niku kan ning ngarep. Mulane kita berasa bodoh nih. Jujur wae robana dalamna. Jadi takoki. Bedo oleh nggih Gusti. Bolak balik tapi sok. Oh, bolak balik. Jujur. Berarti kan bener apa? Nggih, sakit. Nggih, sakit aku mau. Ayo jangan sepuro nggih. Jadi wong bener apa iku ana loro, tak warai carane ra sida bener. Iku maksud. Kamen kok delokne Asia. Jus terakhir, jadi itu kata Imam Ghazali, saya menutup Isya tabarruk dengan cerita dua lelaki ini. Jadi saya Imam Ghazali tabarruk dua lelaki. Jadi ada dua orang sama-sama di neraka di kerangka. Singkat cerita terus pengiran diceluk. Malaikat celuk orang loro ini, diceluk gue sih neng jeruk kerangka. Hari ini Arab pengiran diculik kerangka ini, diculik di takno. Hari di takno, hari itu enak nih rokok yang pengiran tadi. Wah buat ini rakyat. Enak nih rokok buat ini rakyat. Iya, tapi kan itu nyampe maksiat, tapi kan berdoa, itu buatan enak. Enggak juga. Kalau udah malaikat, balik nonai. Nah itu yang satu itu Melayu moron rokok. Melayu buat depan-depan. Kita tahu, lu suka apa ini? Badan rokok. Karena pikiran balik, yowis ini balik nih. Rokok. Buat terbaik. Lu dong kok buat terbaik? Gusti, sudah lama sekali saya di dunia nak jenengan perintah lu ratau tenanan enggak makanya ini saya ada ingin melakukan kesalahan yang Melayu dia dari rokok itu nambahin dan rokok Melayu pas terus pengira berhubung loyal itu ya serah sudah lari ke sebenarnya kalau pun rokok masuk lu tuh kok semangat karena zaman tenggunya itu satu kali oke ya, sepakat ya lho itu nanti Asia, untuk dulu yang terakhir Imam Ghazali nutup kita ya, ya. Terus kedua, orang yang pas semangat pelengahan pelengahan, itu kenapa mau pelengahan ya? Gusti, saya itu tidak pernah ngira setelah engkau mengangkat saya dari mereka, kemudian mau mengembalikan Wiyo, pasti terus. Karena anak itu doni abdi. Makanya Anda hanya punya pilihan dua. Pelengahan atau semangat. Ya, pilihannya dua. Pelengahan atau semangat. Ya sih kutok pilihannya. Tapi kena bakat ahli rokok. Dalah yo ora pelengahan yo ora semangat. Jadi terus bakat yo. Bakat. Jadi lala tetap moron rokok tapi lelet, jurah melenga. Berarti gak masuk definisi dua. Wah, itu yang rokok akhirnya. Lah maksudnya kalau ngeten gitu, sampai ngerti nak Quran sok digugat dulu. Wes jelas mengeran dawuh wala saufa yu'ti karob buka fatarqa. Muhammad, kamu akan sabri sesuatu kemudian Anda puas. Dan jawabnya Nabi wawawala ardo wawahidun min umati finna. Saya tidak akan puas selagi umat itu ijabah masih ada yang di ternyata pas nyisap pun Allah masih ngendikan unggul. Nabi dikasih otoritas apa? Unggul. Makanya ini penting saya utarakan berkali-kali bahwa maka natu rasulillah itu spesial. Nah tentu yang termasuk panitia kiamat ngerakan hisab itu wali-wali tadi kayak Abi Yazid al-Bustami itu masyhur. Muridnya baca wasiqal lagi nataqaw rabbahum ilal jannati apa? Semarang kok Yazid memanis memanis barang nangis muridnya janggal itu kan cerita orang digiring ke surga itu bergerombol-gerombol Abu Yazid memanis jadi muridnya janggal bakas warga kok nangis guruku karpeti terus barang takut lima ada ya saya kok jenang malah nangis leh iya murus warga mati digiring nang diwahai hahaha
tenang diwai, wae wong iki. Tenang diwai. Tenang diwai. Wae mentu wali-wali kan. Terus muridnya kurang ajar tak. Lah jira pas ketemu, aku pas iku sawara pangeran. Dadi ra apa? Lagi maksud innal muttaqina fi jannati wa nahar fi ma'adi sidqin inda malikin muttaqin. Orang-orang pasti iku, orang-orang para ke pangeran, pasti iku panitia kiamat ini kelas. Jadi pas pangeran ngisor ku dene wis jejer. Inda malikin muttaqin dene wis jejer pangeran. Dadi ora perlu giring-giringan. Ada dadi ya tapi kowe kan gak buya sih. Ya tadi mungkin ya kayak Noel berarti Skandinavi sop awal nabi-nabi ulul asmi amatur rusul wali papan atas menengah terus bawah ya sesuai kelasmen apa tapi ya sudah gak jalan. Tapi kalau percaya tenang bahwa itu memang nyata karena tadi ya kita-kita ini zaman di dunia itu menyaksikan bahwa Allah itu kuasa dan tidak itu saja kita memaklumatkan di dunia bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Nah barokahnya kita jadi syahid asyhadu, kita bersaksi dan kesaksian itu kita maklumatkan insya Allah nanti di akhirat kita jadi syuhada, jadi saksi di mana-mana, saksi di pengadilan tidak kesakitan. Yang orang sampai jadi saksi artinya selesai perkaranya karena dia kelasnya sudah jadi apa? Saksi. Makanya jadi pengiran penting ini justru sama di berbagai dinamu bila baru suri ulai kamu masih kikuna waswada wasyarofi. Makanya kita yang menjadi waswada wasindarofi. Kita jadi syahid, posisi kita sudah pinggir pengiran. Berarti ramai lo garu. Sing wani garu sapa pinggir pengiran jadi garu. Lu kan gak mungkin pinggir pengiran sih. Garu. Wah marki we ora aman aman. Tapi makomu kudu sedhik. Ora sudah sotik tapi sedhik. Balak. Dadi imanmu papan atas. Dadi uteke iman tenan kaya tadi sudah punya logika wajib wujud. Pokoke imane jos tenan. Lha ku sedhik. Apa? Sedhik. Nah nanti kalau sudah makom itu nanti waswada inna. Wallahu ajruhum manur. Dia punya nur. Wah itu aman, 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 aman. Itu nanti nanti kan gak mungkin kan nyafati kafe dan mungkin di pasar harus yang ini bisu 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 nah ini penting makanya kan sekarang itu kelirunya orang itu ngaji dah khatam mau amin mendoktrin wa alaysa lil insani wa fi syafaat runtuh doa runtuh ziarah kubur runtuh mereka apalannya mbak Pak Ali Salih bin Sani lah masa. Wong sanu amale dhewe. Di ayat liyane nak syafaat iki ono. Dhewe ora hafal kok malah takon. Aku kubur goblok kok pede ning. Di bukti ayat liyane nak ono syafaat. Lah sing ditakoni sing percaya syafaat ora hafal lah. Jadi sing percaya ono syafaat iki ora hafal ayat. Syafaat ora hafal ayat sama. Bar. Ya Allah. Kok pula bali ora pemandangan. Nah, saya waras ya semangat ke sepinggi Barno Ibu ya udah diri segini Benno Sumpah ini contoh kan yang akhir di sini suaraku. Nah, kalau rencananya jadi panitia jadi waswada jadi apa? Waswada karena tadi dan orang itu memang harus jadi sahib. Masyur kan ada ulama yang ya namanya ulama kan manusia juga banyak salahnya. Banyak kalahnya, kemudian dihisap Allah dan hisapnya itu berat sekali. Hatta kada yahlik, dia hampir saja rusak. Terus ketika mau rusak, kata Allah lanturoa, kamu tidak usah khawatir. Inna kamat jadani fi'ar. Kamu ketika di bumi sering muji-muji hukum. Kamu pengagum hukum saya, kata Allah. Maka terus Allah nyuruh malaikat do'u kursian, tahta arsi yumat jiduni fi'sama, ikama yumat jiduni fi'ar. Caiki disek sering muji-muji hukum neng bumi, senada terus salah akeh dari bumi. Saya ini kayak kursi ben yumat jiduni fi sama ikama yumat jiduni fi ardi. Dia sering muji saya di bumi, maka sekarang biar dia tetap muji saya di bumi. Wah, kelasnya tiga kursi. Nah, pasalnya gue ini doanya mau muji duit. Wah, duit penting. Jadi pegawai negeri itu penting, kok gaji tetap. Relasi itu penting. Dekat presiden itu penting. Mitra itu penting. Amalmu namun itu penting. Doanya. Ya. Ya.
salah. Satu guys sama alamat lo. Kelakuan ini guys. Serasa dijerok-jerok. Nah, aku lagi sih ngomong ini. Penting ya Allah. Dunia gue lucu-lucunan. Lucu-lucunan yang ngetahin mati. Misalnya alasan emangan di pekerjaan orang itu ya. Macam macam. Jadi alasan apa saja alasan urip sok kawin kita yo. Oh ya. Sopo. Neng dunia keren nih kok. Dari Imam Ghazali nak kritik kan. Kamu jangan pernah bangga nikmat. Singtas tariku dia dia lebih nikmat sopo al-bahari. Misalnya kamu bangga makan kewan yo. Makan. Jima kewan malah bolak balik. Kritik malah gonta ganti. Gak usah bayar malah. Gagal relasi, wow, kebo di komunitas. Gajah itu hewan. Wow ini oh relasinya agak. Aku potes. Makan buah sih, sempurna ketek malam-malam. Maka kamu harus bangga dengan nikmat yang hasil manusia itu sujud nikmat. Nah itu. Memang Abu Bakar ngodikan, jari sama Abu Bakar sopan, ngodikan itu elek pol. Tapi elek wong soleh jadi apa? Elek wong soleh, maksudnya ngendikannya itu elek, tapi wong soleh itu tetap jadi apa? Nah, ada wong sombong. Ya bahkan agak seru. Ah, metu ke dalam ya apa yang hidup melit. Pertama metu mani ke wong lanang kan metu ngodakan. Berarti tidak makroju boleh ngodakan. Bariku jadi bayi metu ngodik. Makroju boleh un sah. Berarti yang itu ke dalam ya apa yang biro? Ya Abu Bakar lah gesek, kok nek melit. Metu ke dalam ya apa yang jadi sok apa tu nak bully wong supaya kamu gak mulai itu dijod no sama makanya enggak ada orang sepase sahabat gak bisa jadi sahabat tetap jamek apa ya kualitas dawe nabi yang jamek itu tetap terwahyukan kepada periode apa sahabat wah kualitasnya luar biasa gitu sahabat itu tetap gitu jadi nak ngendikan itu apa terus era ulama tabiin juga gitu jadi nak ngendikan itu masuk akal gitu. Nah contohnya kayak ngawur sama saya pernah ya ada tabiin sesama ulama konconnya dibutuh judi sepul singkat cerita itu bawa manakiban bawa kok konconnya itu disuguhi mangan mewah padahal uangnya sering kekurangan pas sampai mangan ditumpuk sing wedok kok enak mayoran terus sing aku bojomu ora mau urusi wah kayak apa malunya ulama sing bojone apa singkat cerita terus ulama yang tamunya tadi gandeng-gandeng yang soibul bed sing yang susah tadi ini sih digandeng. Kue yang zaman mondok, bisa pas sampai mangan itu plot pitik. Asiku kita marah dah, yo dia mau pitik, lah yo, tujuh bulan mau dia Wong kita demi pitik saja ada, nggak marah. Padahal tujuh bulan Abdul di bang pitik. Kue anggap aja kayak peristiwa itu. Jadi ulama dulu itu apa ya? Jadi sisa-sisa kecerdasan. Iya, kecerdasan nubuah itu khas. Terus ada ulama sing dikandani beku di penyakit seneng duwe ra ikhlas. Itu ya enggak marah ketika ditanya, "Lho kamu itu disebut F-mu kok enggak?" Enggak marah. Umumnya orang disebut F-nya itu kan marah. Oleh ngendikan lu analoginya masuk akal, Gus. Lau anna rajulan akhbaro bi anna fi tahti jubbatika hayatan wa aqoban. Lah sakar tak. Upama saiki ana wong crita klambimu iku ana lalo, utawa ning isor jubahmu ana akrok kala jengke. Kowe matur nuwun to ora? Ya matur nuwun ngono barang bae. Fal hasad yadurru. Wasul qalbi yadurru. Wadamku yadurru. Saiki dosa ku bahayani ning kowe. Ana sing ngekeki kabar kan kudu matur matur nuwun. Kok mantap. Jadi ulama dulu itu enak saja tuh. Happy ini. Saya kan mau rapat ulang. Tidak tahu raja menang ulama loh. Itu. Itu maksudnya ulama itu. Tapi ya apa mas nabi ya. Tapi orang kelas itu tetap orang. Karena ono kasirun foto baru balilun ulama. Karena memang beda pak. Beda. Jadi jadi pokso sama wong tekewes. Beda. Itu di pokso. Sehingga itu terus ada kul falillahil hujjatul balighah. Jadi Kanjeng Nabi dhisik nak didik supaya wong nyepelno donya iku wong gampang banget. Saman delok teng hadis Ibnu Majah. Sok ben ning akhirat ku
yuk tadi an'ami ahli dunia, an'ami wong paling enak urip ning dunia. Ya taruh saja misalnya wong orang terkaya di dunia bi an'am berarti nabi bi an'ami ahli dunia. Orang paling nikmat zaman urip ning dunia. Terus bari iku singkat cerita karena dia kafir dilebok nang neraka. Iku mek pengiran mau dijajal tok, orang dilebok nasi. Fahwa masahom satan finnar. Sama dulu tuh nuhar. Apanya seperti yang saya katakan. Fahwa masahom satan finnar. Dicelup produk ke pengiran neraka. Cep. Terus dicelup nih. Enak aja. Buat. Gak kena mata nang zaman yang dunia mau nanti nih gak dibanding tuh. Wah buat nanti nanti nih. Umum mau dunia saya isi nih. Kena nebus tak tebus. Terus dari pengiran. Orang-orang butuh buat tebus dunia mau saya isi nih. Arot tuh abwa namindali. Aku kepengen rego sengguh murah timbang dunia saya isi. Iku mau kowe tak kon rasirik tok. Fa baita illas syirka. Aratu ahwana min dal. Fa baita illas syirka. Aku kepengin si tok kowe ora usah nyirikno aku, tapi kowe fa baita illas. Wes, bari ku terus. Yuk ta, orang yang paling loro ning donya. Kowe re marat di sia-sia. Tapi iman apa? Iman. Wes marat e pol, mertua ora percaya, ibu ora percaya. Apa mana lembaga kredit nabar? Sampai larane ku tak. Sebab pengiran di bonus swarga. Sebab bonus swarga tak kok. Ning donya mloro mboten blas kesini. Kalau memang walse semacam ini, gak gunane blas mboten masalah. Iku karena nabi yang didik sahabat sing pelarat ora tau ndonga di sutri, gak popo cemen. Tadi tidak duduk sukses ya. Lagi lagi orang sukses dia rejor awal. Ini dia lagi nyali, udah tamu dua juga dua. Lagi nyali. Dia ini kita penampilan barang ini. Performa ya. Yo kan izin salipin, balik mau mobilnya dorong kan. Akhirnya maksa kredit. Nah, mulut kendel, barang mulut entek. Waduh. Mulut kecil tuh kalau orang balik kafe. Ya tapi rapopo ini jah. Cuma itu jamiul kalimnya Nabi. Jadi sahabat itu sukses mengentengkan kemelarat kemelarat pada dunia itu. Ya kebetulan. Nah, itu sih maksudnya Nabi. Lihat tadi bihi min ada biomil kiamati waktu kubil. Jadi Nabi lagi gambaran dia. Yuk tadi an ami ahli dunia orang paling nikmat zaman itu bapak kira nanti celup nonton cep nah bandeng kan dicelup kok wae apa digenteni ini saat dunia saat isi ini bayangkan naik stok kabar selawasi kayak apa susah akhirnya bos sahabat terowong kafir sing bergelimang harta wis ora ora terampung ya wis dimasuk lah tamu dan lah naik ke ilmu mata nabi nah saya kira orang malah uang ngapa lo dunia nih uang. Makanya termasuk cerita legenda di pojok kiri. Ini nyata. Itu ada seorang satu kamar sama Ki Abdul Wasal yang sekarang masuk Ki besar di sini Bangkalan. Singkat cerita satu kamar ini yang satu jadi kaya raya, mobilnya banyak, terus panahnya banyak. Pokoknya kaya raya. Yang satu jadi orang kaya. Yang satu enggak, tetap miskin istiqomah. Ada dulu satu kamar. Singkat cerita yang miskin miskin apa akut ya. Miskin akut. Miskin wis akut. Ada dulu diterangkannya itu bareng. Main ke Ki Abdosal ya. Semoga cerita ini benar tapi masyhur itu cerita ini. Wah, saya ini kecewa sama kamu. Dulu ketika kita di pondok sama-sama zuhud. Ya. Sama-sama zuhud, sama-sama warawi. Tapi kamu sekarang kok kaya-raya, punya mobil 5, punya tanah sekian, punya pokoknya dunia itu terus dari Ki Abdul kamu itu sufi model apa? Orang di dunia dewe, orang dunia ini wong pasti nawe sufi, orang dunia lagi orang dunia ini dewe, orang dunia ini kamu itu sufi model apa? Coro, intinya anak tadi gak bisa jawab ya. Coro wacasa iki wah sufi milenial kan. Tapi yang jelas orang sufi kan punya kenaikannya sendiri. Coba sekarang kiai-kiai yang sufi itu kan sering kritik kiai-kiai besar. Kiai-kiai besar itu mahani mobil malah mikir duit rakyat.
wong sufi kok ngapal lo dunia ini wong wong sufi lo dunia ora oleh malah ngapal lo ngapal dunia ini wong cuma yang berarti wong aturannya wong sufi lah tamu dana ayahnya jadi lama matanya dia sebaca minggu seharo tau ayat itu mesti linaf dinam lah saya ini sufi saya ini aksaromat dahulu lah amwal ghair orang malah sumpah dulu bisa gue senang wong sufi sama lihat di hayatul sahabat bisa uang saking alim ya, alim waras maksudnya orang kronos sinau tafsir, memang otaknya waras. Makanya saya sampai sekarang itu berburu tafsir yang dari jenis ini. Kalau tafsir gak jalan, sofi kan biasa. Tapi saya sekarang berburu tafsir yang dari orang wali-wali yang spontan. Nanggulang tafsir kan tidak, jadi benar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunia itu fitnah. Fawwabo nahnu nastazidu min. Jadi dunia wufit, nah, ngerti nak fit pas dunia buat nambahi. Berarti kan nambahi. Jadi wong sufi bisa kena ngerti nak kurang cek pena. Nama ambal ambal apa apa las tazi itu hubinda. Tapi kita ini malah menambah fitnah. Baik kan, kiki saya kan udah nambah dunia wufit nah. Tapi pena nambah mobil, pena nambah bujuk. Jadi orang sufi saya cek gampang ya. Nah, saya ini kan enggak ngomong fitnah ya saya on, seneng dunia ya saya on. Jadi Quran sing diwaca sampai kelakuan itu orang sinkron. Rata ya paham ya. Gampir banget. Saya bisa lakon ilang, penting ilmu ini bener ya. Syukur-syukur bisa lakon. Ilmu itu udah boleh berubah. Ilmu itu hak. Soal raiso ngelakon itu nomor loro. Sebenarnya itu ilmu itu hak. Gak boleh ilmu itu salah. Kita harus punya otoritatif ilmu. Mundur terus. Ungdur ya Muhammad ya Muhammad ke fahali kaya apa kaya juga orang sopo ngake alam isi mengatasi awak diwi ini ngake binaf di sirki. Paham ya, jadi rasakan betapa cintanya Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika faslil qodoh yang didawuhi kanjeng Nabi. Itu oleh matlakuan kok ngono. Jadi ketika Allah dibodohi wong musyrik karena mereka bilang apa? Wa wahi rabbina ma kunna musyrikin. Itu pertama yang dilihat apa siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Umdur ya Muhammad, kaifa kadza fu'ala? Kelakuan kok. Ngene iki sampean takoki pangeran terus rasa bodoh. Tau dosa nggih. Sering. Tau bodoh ni wong sering. Ping pira kok lali Gusti. Lah terus iki piye? Nggih, namung ngarep-arep Makfiro itu. Lah iku insya Allah ora undur ke pagar debu. Jujur mati ku matem iki jujur. Insya Allah baru kayak jujur iku. Insya Allah ki sepuro. Amin. Arek tak kok ya. Lha opo? Golek opo? Jujur ae. Enggak usah bodoh ni. Jujur. Wah, wong dengki umure. Wah, jujur ae ya. Tak golek opo kalau itu? Jujur ae, jujur. Ya jujur tapi ya jujur loro lek ben bindu. Nggih golek bidunya hasanah. Unzur dela asira ya Muhammad ke pahale kaya apa gadah kusurana sapa wae alam kusim ngatas ya wadi nur akeh. Dinaf di sirki lawan nafa no sirik andum sanding wong akeh. Padahal lan dadi ilang ewu kan bisa ilang andum sanding akeh koma perkara pantang sapa wae akeh ya baru. Gue gawe-gawe sapa wae akeh rumah lha kowe ngatas ya wong nasroka sing pro wong serius. Wa minhum lan iku setengah sange mung akeh sing munafikun manut e wong ya sami ku kang nguntit sapa man ngrungokno tenanan ciri istimewa ile kamar ing sira ida parta nalikane maca sira dadi riyen ya ono penguntit penguntit dadi ngaji tapi niat apa nguntit semeng bisir wa ja'alna lan gawe sapa ingsun ala kulubi ngatasi atine wong akeh akinatan siji tutup aktiatan siji tutup ayah kok hubu elik ala ya kok hubu ora paham sapa ngakeh ing jadi Quran itu sangat-sangat punya gengsi. Jadi orang-orang kita suci sing di gengsi kaya Quran. Mbok dirungokno kaya apa ambek wong munafik, ambek wong kafir. Tetap mungkin lafadznya sama, tapi tetap ditedir gak paham. Mbok ditedir karena Quran terlalu terhormat untuk dipahami mereka. Makanya disebut waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Jadi di hati mereka kata Allah saya kasih tutup supaya mereka tidak paham. Tidak paham. Ya bamu supaya ora paham sapa ngake Al-Qur'an itu. Itu nyata gitu. Kalau ngerasa nggak tenang, saya itu berkali-kali sinau Quran pakai akal saya. Itu tidak sepaham kalau saya pakai menurut saya. Karena memang ya Quran itu punya gengsi, dia tidak mau dipahami pakai akal.
tapi pakai apa? Nur. Pakai apa? Nur. Ya Nurul Qalbi, pakai Salamatul Qalbi itu malah bisa. Saya sering ya, misalnya punya pahaman sesuatu yang enggak ada kitab, tapi ternyata setelah lama ketemu ulama dulu, jelalah pernah berpikir kayak saya. Padahal saya tahu itu sebelum baca kitab itu. Karena tadi, memang itu bisa dipahami dengan nur. Apa? Ya kayak tadi, misalnya saya pernah berpikiran Assalamualaikum, kenapa pakai khitab? Apa memang Nabi itu hadir? Jika kita bilangnya alaika. Nah setelah ya sudah saya punya keyakinan gitu. Ternyata setelah baca Al-Anfas Az-Zakiyah Al-Habasyah itu, Sayyid Ali yang ngarang Sintudura bilang, wa'alamu an-nabikum Rasulullah. Kamu jangan ngira bahwa itu zaman dulu. Sekarang pun an-nabikum Rasulullah. Ya sekarang pun kita ditubuh di Nabi. Ternyata itu ada padanan-padanan di hadis-hadis tadi. Hayati khairulakum wa mamati ya khairulakum. Di antaranya adalah saya ketika sudah wafat kata Nabi saya jejer Allah. Kalau kamu baik saya amin kepada dan kalau kamu buruk saya mintakan ampun. Jadi disebut walau annahu izzalamu anfusahu jauh kafasau faruwaha wastau farulahum rasulu lawajadu waha tawakkal rahim. Wafi adzanihim lan iku yang dalam kuping-kupingnya wong akeh tak gawe wakon yang tutup. Somamat disitu. Kala ismau namo korak punu sopo ngake huin Quran sama aku bulin tersima aku bulin samin sama sima samin dan master kenal kelawan krumu sing dadi nopo. Ciri utama nih ini wa iya ro lamun ningali sopo ngake kula ayat mereka sebenarnya tahu ayat itu tapi layu mitu ya mereka tetap beriman dia kelan ayat hatta ida jauh kasih kau nalikane teko sopo wong kafir ake yo kafir iso bentuk munafik iso kafir tenan kain sirup. Akhirnya itu jadi itu namun kau podo bantah sopo wong kafir akeh kayak isi misalnya oleh bantah ya aku lalu lagi nak apa ya aku lalu ucap sopo lagi nak apa ujar orang sing kafir ini harga emah orang nanti Quran ini lah satu awalin kecuali cerita kedustaan zaman di sini akan dibul awalin tekis cerita kedustaan yang di sini kalau kau pikir kau jadi cerita sendiri awal aja yang bilang biro cerita aja jamu ustur jamu lapat ustur tidak mikir. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kita mau dan mau itu harus tahu bukti kebenaran Quran. Meskipun apa ya, meskipun kita tidak karena jadi ilah, saya ulang lagi. Misalnya gini Gus Abu, ya, kalau orang kafir kan ngeklaim Quran itu asatirul awalin. Kita harus bisa menjelaskan, padahal tidak semua Quran itu asatirul awalin. Misalnya ayat saintis. Ayat saintis itu kan mau tidak mau fakta yang berkembang sampai ila yaumil. Ya, itu kan tidak mungkin cerita. Makanya menurut saya santri itu harus ngerti falak. Meskipun ilmu itu ya kamu gak suka. Saya tuh gak suka falak tapi ya bisa. Meskipun gak nekuni tapi bisa. Karena tadi piye-piye kitab Injil gak ada itu, Taurat gak ada itu, tapi Quran memaklumatkan asyamsu wal qamaru bihusban bahwa adanya matahari dan rembulan itu menjadi alat hisab. Makanya ada hisab syamsiah yang kemudian dinamai miladiyah, ada hisab qamariyah yang kemudian dikatakan apa? Hijriyah. Nah seperti itu kan gak mungkin dikatakan asatirul awalin. Makanya menurut saya ketika Quran dikritik, ini misalnya fiktif, ini misalnya cerita-cerita dulu, kelirunya santri kadang membenarkan alasannya Quran ada cerita Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Hud. Tapi Quran yang cerita seperti itu hanya berapa persen? Yang saintik kan banyak dan bisa dibuktikan secara ilmiah kayak apa waladhi ca'ala samsadiyah awal komara nurabakot darahu manazila lita'alamu adadasinin awal hisab. Itu kan nyata barokahnya kita tahu hisab, kita tahu gerhana itu kapan, bahkan nama gerhana kita tahu, itu kan sesuai target pangeran dari awal kan dengan lita'alamu adadasinin awal hisab. Artinya kalau kamu menguasai ilmu hisab pasti kamu tahu kapan gerhana, kapan selesainya, di ketinggian berapa, di iringan berapa. Itu kan gak fiktif, semua orang tahu. Apa batur ikan roh grono ngenteni terjadi bahkan sebelum 10 tahun sudah dihitung dan itu terjadi di tanggal bahkan di jam bahkan di menit yang sesuai itu. Tapi berhubung gue santri dukun terus rasenang ilmu kalah bareng rasenang jadi ilmu rapenting padahal itu termasuk ilmu-ilmu sing sorohatan fil Quran disebut secara sorry fil Quran di ta'alamu ada sisi nawal kisah. Makanya kita harus jadi ulama itu yang waras betul. Meskipun ya itu tadi, mungkin ada orang yang nggak spesialis, tapi tetap tahu. Salih mana sih rekomar itu berapa? Istitar berapa hari, dua hari, kalau ini nggak bisa sekian, basito sekian. Meskipun itu nggak gedang.
Jadi jadi mubalak, kok pengajian suaraku? Nah orang rokok itu sopo. Nah anak ini majlisnya Rasulullah karuan suaraku. Ini biasa ya, sudah itu tidak terasa ngancam-ngancam. Ngancam-ngancam biasa, ngancam-ngancam. Aku orang ngilingi di sini mubalak, tak laman, tapi sakit. Tapi rasa ngelaman, zaman Nabi Sugeng ngaji. Masyur, Nabi kok Nabi, kekasih pengajian, dia ngaji. Tengah-tengah ngaji, orang sahabat gak pacel liwat darah melok ngaji. Terus sahabat dokumen, wah celoko banget kan nomi kono Nabi ngaji, raleran ngaji, malah enak-enak gak pacel kerja. Nabi apa ada we Nabi? Wong iku ya wong ngaji. Dia ini kerja demi anaknya, demi keluarga ini, ya sari. Kayak apa Nabi kalau? Jadi sing ngaji ini majlis ya, sing kerja orang ngaji ya, tapi iku ya sari. Ya isa iki gak lego. Ya celok wis kok aku jatuh pantrine. Gowo pacul. Mbah tak sawarin, Mbah. Gak ngregani kiai. Lu kanjeng Nabi sing Nabi tenang ae dengan haji ora sobat ping gowo pacul santai. Iku ya apik dong niat. Jadi ketika dikomentari sahabat yang lain itu Nabi belok. Kayak apa kolban salimannya Nabi? Bener kolban salim. Berjiwa besar, itu Nabi tenan. Dan nak waras satu ambia yo ngono. Nak ora wis rasa ngaku waras satu. Mun boten guyon tenan. Paham ya, jadi kula suwun. Jadi kita-kita ini kadang terjebak ketika Quran itu isine ceritanya orang-orang dulu. Kadang kita membenarkan karena ada cerita Adam. Loh, sebetulnya Quran yang cerita itu hanya berapa persen? Itu pun tentang nabi-nabi dibuktikan secara fisik. Misalnya gini, kaum Sodom itu kan diceritakan ada laut mati, ada bentuk apa? Fisik. Bagaimana dikatakan asatir kebohongan kalau ada bentuk fisik, otentik lagi. Misalnya Fir'aun, ketika Allah bilang fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Nyatanya yang lainnya hilang, yang ditemukan hanya Fir'aun. Dan ternyata Fir'aun zaman itu orang sudah ditetir bisa membalsam Fir'aun, ya karena Allah mengilhamkan supaya Fir'aun itu abadi. Karena tak falyo manunat jika ibadah. Coba, kok akadib di mana? Belum ayat-ayat fisik. Ya tadi misalnya wasama abadina haki aitiwa inna lamus itu masyur. Penelitian NASA alam ini memang membengkak. Jadi alam raya ini tambah lama tambah membengkak. Terutama atmosfer. Wa inna lamusiun apa? Ya mengembang terus. Makanya suatu saat pasti meledak karena pasti enggak kuat kapasitasnya. Enggak kuat. Itu kan saudara Allah ketika bilang wassama abarina bi aiti wa inna lamusih. Jadi kecenderungannya tambah tausiah, tambah. Iya, tambah meluas, tambah menggelembung. Pasnya itu menggelembung. Itu lama-lama kapasitasnya kan enggak kuat, enggak cukup. Lagi seperti itu mau apa? Mau dikatakan akal kan enggak mungkin. Tapi problemnya yang neliti Quran sendiri santri. Nasi Quran itu dukun mah bagi amari di duwe. Tawat mari wong cepet mati. Iki diwaca dhuwe mari-mari. Nek wong tok perdukun. Yo nek sing wis profesi sing potongan rata wadu salah nekuni ini. Tapi nek sing bakat-bakat ngalih mbok coba melo-melo. Tapi yo juga gur sekine wong mesti ya. Tapi yo aja kabeh. Sebida tu yang benar Allah ispen. Jadi gue mesti arit. Salam. Tapi ojo ngancam-ngancam. Gue sih tak pengajian guys. Aye sih boter gue. Tengah elak tu maksiat pak. Sehingga ngoni guys. Aye berarti roh aye kiai. Sih boter guys. Aye mungkin rumah om tuh aneh. Ojo sih nanya ngoni. Wah seneng kiai rasa ngono. Isowai sih nanya ngoni. Mergo tahu hari om tua. Hari anak. Anak. Berarti si ramanya ini pinter mukor berdoai. Ini kudu jiwa besar. Wani ngomong ngono. Wani yo kiai tenan. Wa hum ta wong akeh yen hawa iku nyegah sapa akeh ana sing manusa anu sang ing Quran. Manane ani tiba Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan au nalan ngeduwi sapa ngake andu sanging Quran ya tabaatuna dise ngeduwi sapa ngake andu sanging Quran kala yuminuna mongko ora iman sapa ngake dhewe lan Quran bagi lalang den dawa napa ngene hajarat umroh bayar siap ditoli den kana yen karena ora saku talim yen hae penyegah sapa talim ana dhewe sangking nglarani kanjeng kita tu wala yuminuna ora iman sapa talim di kan
Wa ayyuhalliku nalan ora padha ngusak sapa wong akeh binak iklan ngeduwi anu saking Quran. Ora ngusak ilaan bisa kecuali awak dhewe. Jadi ini jelas ya. Ciri utama tiang kafir ngeduwi Quran. Makane kula jenengan kudu syukur. Ya biar kita ngaji Quran. Paling enggak kan ciri khas kita itu marki Quran. Saya ora paham lah gua jalan ngalor gitu. Paling enggak dengan itu kita terpisah dari status wong kafir. Status wong kafir ngeduwi Quran. Kene gogolan ngalor. Alhamdulillah. Beda dengan orang kafir. Malah gowo sarai. Gowo jalalen, gak trimo gowo sawi. Gak trimo nek gowo jil, bro. Sokae keren dong. Keren. Ketika orang kafir menjauhi Quran, kita bawa Quran kemana? Kemana-mana. Just ilaan bisa mengecuali awak dewa wong li ana dororo ukuran saat ini dorore ngeduwi Quran e dororo na'i anin Quran iku alihim yang atasi wong kafir di wa masyurun alam ora apa orang ngerti sopok kufar atau orang rasa sopok kufar didalika e dikau didalika yuhliku nanobok alfusam.